Pemirsa MTV News, dimanapun Anda berada, keluarga besar HB Group adakan family gathering ke Tanah Gayo dalam rangka mensyukuri prestasi dan kemajuan para pegawai di lingkungan Hikmah bersama HB Group. Pimpinan mengajak semua pegawai dan keluarga untuk rekreasi dengan acara family gathering. Acara dilaksanakan di Teluk Nelayan Danau Laut Tawar Tanah Gayo Takengon, Sabtu Minggu 14 sampai 15 Januari tahun 2023. Pimpinan HB Group, Ridwan Yusuf kepada reporter MTV News, ia mengatakan, "Saya menilai kerja keras yang dilakukan para pegawai di tahun 2022 lalu sudah sangat baik. Tinggal kita optimalkan lagi di tahun ini. Insya Allah dengan acara family gathering ini, kita bisa bersilaturahmi dan bertukar pikiran, juga saring antar mereka," harap pimpinan HB yang akrab dipanggil Bang Wan. Hendra Saputra, manajer HB Biren, yang akrab dengan sebutan Hendra, ia mengatakan pada awak media, bahwa acara ini juga sekaligus pengganti tahun baru. "Kita belum bisa adakan acara ini pada akhir Desember atau tepat tahun baru. Masih banyak hutang pekerjaan yang kami harus selesaikan terlebih dahulu," ujar Hendra. Amatan awak media yang ikut diundang ke lokasi, bersama-sama makan menu kuah belangong berisikan daging kibas sambal menikmati indahnya pantai dan bukit sekitar Wanwan Danau Laut Tawar Takengon, sangat bersahabat. Hadir dalam rangka family gathering ini, hadir sekitar 60 orang dari 18 keluarga pimpinan dan pegawai, bercengkerama dan bermalam minggu di lokasi tersebut. Dan diakhiri dengan rekreasi melalui jalur Gunung Salak Aceh Utara. Dari Takengon, Tanah Gayo, Win Konadi dan Mawardi melaporkan.